لا أزيدنكم شكري نعمة الله كان الله ننبه دم بجيتو سبالك نية قال لو كتا كفري نعمة الله سبحانه وتعالى أكان الله سبحانه وتعالى حبس كان هارتا كتا. سبحان الله قال لو كتا بجيتو باشا القرآن مليهات قوم ينسب لهم كتا يعني الله سبحانه وتعالى بريكان جنبرانية yang betul-betul mereka kaya raya banget. Dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. ما أنا قوم ينسب لهم كيتا مريكا ينبغيتو ككايا أن يلور بياسا سامبي أدى سلسطو قوم سبلوم كيتا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين gunung-gunung mereka menjadi rumah. Dia bisa buat rumah di dalam gunung. Coba bayangkan, saking kuatnya, saking kayanya luar biasa. Mana mereka? Mana mereka? Semuanya habis. Memang orang yang sombong itu mendatangkan azab Allah baginya. Seperti orang, ya Allah azabilah saya, ya Allah habiskan saya dengan sombong itu. Berarti kita belajar. ولئن شكرتم لأزيدنكم شكر نعمة الله كان الله ننبه دم بجيتو سبالك نية قال لو كتا كفري نعمة الله سبحانه وتعالى أكان الله سبحانه وتعالى حبس كان هارتا كتا كتا بلاجر داري أيه كتا داري غورو كتا سامبئ من جاغا براسان تتنغا كتا قالوا سأن دنيا دي رومه كتا أدب وهبوهان Kata ayah, jangan makan buah-buahan itu di luar. Khawatir ada tetangga miskin, tidak mampu anak-anaknya melihat. Melihat kamu di sini makan buah-buahan, ayahnya belum bisa beli untuk anaknya. Coba bayangkan. Makan di rumah aja. Kita belajar adab, menjaga perasaan mereka. Mohon maaf orang yang bamer-bamer. Ini punya saya, ini mobil. Banyak orang tidak punya makan minum. Banyak orang butuh 100.000 untuk beli obat. Malah kita begitu cara kita. Bukan bantu orang lain, bukan menyelesaikan hajat orang lain. Malah kita terang-terangan sombong. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan semua hamba-hambanya. Kecuali orang yang begitu terang-terangan dalam maksiat niat. Atau terang-terangan dalam sombong niat. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa di dunia dan di akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan Alhamdulillah. Ya. Nikmat ini hari ini sama kita. Besok niat kepada orang lain. Nikmat yang kita punya ini kemarin ditanam orang lain, hari ini ditanam kita. Dalam hikmah, dalam bahasa Arab, dawamul hali minal muhal. Tidak ada yang nikmat selama-lamanya. Kecuali di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Itu intinya. Kaya, pejabat, saking rendah hati, lembut hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala angkat darajat kita. Manfaatkan hartamu di jalan Allah untuk dirimu, untuk keselamatanmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus nikmat ini bagimu sendiri. Saudara, saudari rahimakumullah. Al-mal malullah. Semuanya milik Allah. Dan harus selalu kita gunakan di jalan Allah. Harap rida Allah
dan ingin rahmat Allah, tujuan kita surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ajari kami untuk bertawaduk kepadamu, bertawaduk kepada makhlukmu, bertawaduk kepada saudara-saudara kami. Ya Rabb, jangan sampai di hati kami ada sedikit pun kesombongan, kerana engkau pasti akan menolak kami masuk surga. Nabi-Mu bersabda bahwa tidak akan masuk surga seorang yang membawa kesombongan sekalipun hanya sebesar atom. Ya Rabb, lindungi kami dari kesombongan. Jika kami diberi kelebihan oleh-Mu, kelebihan harta, tolong ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya Rabb, jagalah kami dari kesombongan. Berikan kepada kami kelembutan hati untuk bisa berbagi dengan kelebihan harta yang kami miliki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.